بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تسبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا سرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والبوم ضفادئ والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننك ولنرسلن ماك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها قال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala wabarakatuh. sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi alamin. Hari ini kita diberi karunia lagi, diberi taufik untuk berkumpul bersama lagi bersama-sama melaksanakan ibadah puasa kemudian juga berharap akan rahmat Allah dan berkahnya yang luas. Semoga semua asati, kemudian teman-teman, ayah, ibu, kakak-kakak, semua adik-adik dikaruniai sehat walafiyah, dikaruniai keberkahan yang meluas. Dan dalam rahmat dan maghfirah Dalam lindungan Allah yang terbaik Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Rajaan Kemudian jangan tidak lupa juga kita sampaikan doa-doa terbaik kita kepada guru-guru kita, kepada arwah-arwah yang telah mendahului kita, kepada mereka semua kita sampaikan al-fatihah ma'as salawat. Kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan amanah dari para asatid kita semua untuk menyampaikan pesan-pesan dari khazanah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi Hari ini saya memberanikan diri untuk membacakan sebuah hikmah yang penuh makna dari Nahjul Balaghah, hikmah 289. Hikmah ini sangat penting karena di dalam hikmah ini diriwayatkan tentang Imam Ali alaihissalam yang menceritakan menceritakan tentang karakteristik-karakteristik dari seorang sahabat di jalan Allah. Mungkin kita sering mendengar ada istilah ikhwan fillah akhwat fillah atau mungkin akhi fillah gitu ya, saudara sahabat di jalan Allah. Ahi itu artinya akun gitu ya Akun itu uh, artinya adalah saudara Tapi kalau ahi jadi saudaraku Ikhwan jadi saudara laki gitu ya Tapi banyak Akhwat gitu jadi banyak saudara laki Saudara perempuan banyak Jadi itu semuanya sebenarnya sama saja Cuma berbeda jumlah, berbeda gender Apa artinya akun? Akun itu adalah saudara Saudara itu sebenarnya akar katanya dalam bahasa Arab adalah orang yang memiliki kesamaan. Ketika yang dimiliki kesamaannya adalah kesamaan secara nasab, maka uh, kita menyebutnya sebagai saudara atau keluarga. Tapi kalau kesamaannya adalah kesamaan, misalnya kesamaan ideologi, mungkin kita men menyebutnya sebagai teman dalam ideologi. Kalau agama agama yang sama kita menyebutnya saudara seiman misalnya. Nah di sini yang dikatakan oleh Imam Ali kan Ali Fimah Maldo Akunfilah telah ada bagiku dari apa-apa yang telah lampau Akunfilah seorang sahabat di jalan Allah. Jadi kesamaannya adalah kesamaan di jalan Allah, kesamaan dalam hal Allah dalam kepercayaan tentang Allah, dalam kecintaan kepada Allah, dalam perjuangan di jalan Allah, dalam apapun yang berkaitan dengan Allah. Bahkan sama Imam Ali oleh Imam Ali sampai disebut sebagai sahabat di jalan Allah. Pertanyaannya, siapakah sahabat ini? Kenapa dalam Hikmah 289 ini hanya dikatakan kanali fima mallahu akhun fillah? tidak disebut namanya. Siapa ini? Lalu ada penafsir Nahjul Balagoh yang mengatakan barangkali tidak disebutkan namanya ini supaya kita berfokus pada apa pesan-pesan berikutnya yang, yang ingin beliau alaihi salam sampaikan. Di akhir dari hikmah ini juga dikatakan bahwa maka aku mewariskan bagi kalian sifat-sifat ini, mewasiatkan maka wajibkanlah sifat ini bagi diri kalian berlomba-lombalah dalam memperoleh sifat-sifat ini. Artinya ini adalah sebuah wasiat, sebuah pesan bagi seluruh orang mukmin muslim yang mendengarkan perkataan Imam Ali alaihi salam ini yang ingin menjadi ikhwan fillah bagi Imam Ali alaihi salam yang ingin digabungkan bersama golongan yang mengikuti Imam Ali alaihi salam Siapa sih yang nggak ingin bersama-sama dengan golongan orang-orang yang me mengikuti beliau alaihi salam. Pasti kita semua memiliki keinginan luar biasa besar bagaimana caranya supaya disatukan dalam golongan beliau. Golongan mereka. Di sini ada 10 sifat. 10 atau 11 sifat gitu ya. Yang isinya adalah karakteristik seorang... Sahabat di jalan Allah, ikhwan fillah. Saya izin untuk membacakan sifat yang pertama, wakana kana yu'azimuhu atau dalam versi lain yu'zimuhu. Wa kana yu'azimuhu fi aini sigharud dunya fi ainihi. Dan kecilnya dunia dalam pandangan matanya menjadikannya besar dalam pandangan mataku. Jadi apa yang membuat seseorang menjadi mulia di mata Imam Ali alaihissalam adalah sekecil apa dia memandang dunia. Bagaimana dunia materi ini tidak berharga bagi dia. Dia tidak mengejar harta, dia tidak mengejar kekuasaan, dia tidak mengejar titel kesuksesan yang titelnya hanya duniawi saja. Tapi yang dia kejar adalah bagaimana cara supaya dia makin dekat kepada Allah, ketika dunia menjadi kecil, maka hal yang ada di dunia sana, hal yang batin itu akan menjadi lebih besar. Seperti dalam doa munajat syabaniyah atau dalam munajat doa Ramadan gitu ya. Wala taj'alid dunia akbaru hamina. Dan jangan jadikan dunia sebagai kepentingan yang paling besar dalam diri kita kita berdoa seperti itu janganlah menjadi janganlah engkau jadikan dunia sebagai hal yang paling bikin kita sedih, paling bikin kita pusing, paling bikin kita ruwet gitu ya kan. Ham Hamun itu adalah artinya itu kesedihan tapi kesedihannya di disebabkan karena kita menganggap suatu hal itu penting. Ketika kita nggak dapat ketika kita belum sampai pada hal itu kita jadi sedih. Misalnya kita sedih karena belum punya pekerjaan yang cocok, kita sedih karena belum punya penghasilan yang sesuai, kalau kita menganggap dunia sebagai hal yang paling besar porsinya dalam diri kita, maka kita akan bersedih dengan hal-hal duniawi yang terjadi di sekitar kita. Tapi kalau kita jadikan Allah sebagai hal yang paling besar, yang paling penting, maka kita akan fokus pada mengejar ridho Allah, bagaimana supaya Allah ridho. Dan sebelum itu ya pastinya kita yang pertama adalah bagaimana supaya kita ridho dengan ketetapan Allah. Rodiatan Mardiya. Ada beberapa riwayat yang berhubungan. Misalnya dalam hikmah 129, Imam Ali alaihissalam berkata, khaliki indaka fi ainik. Besarnya sang pencipta pada dirimu membuat makhluk tampak kecil di matamu. Artinya dengan menganggap Khalik Allah gitu, dengan menganggap Sang Pencipta itu besar, kepentingannya melebihi segala kepentingan apapun, kita nggak akan menganggap kepentingan yang lain itu lebih penting dari itu. Kita nggak akan merengek pada orang lain. Kita tidak akan mengemis kepada makhluknya. Kita tidak akan mengejar hal-hal yang hanya hanya berupa makhluk gitu, sesuatu yang diciptakan tapi bukan kholik. Kita menuju sang kholik, kita ingin kembali kepada sang kholik. Oleh karena itu kita menilai segala hal di dunia ini sebagai dengan dengan penilaian yang tidak materialistis. Kita menilai ulama, menilai ulama dari ilmunya. Kenapa? Karena ilmu-ilmu para ulama itu bisa membantu kita untuk mendek mendekatkan diri kepada Allah kita menilai para fukara dari hartanya. Kenapa? Karena kekurangannya harta mereka akan membuat kita bisa membantu mereka. Dan kita akan berusaha bagaimana supaya kita menolong diri kita sendiri dengan membantu sesama. Secara seperti itu. Seperti menurut ada salah satu nasihat gitu ya. Nasihat bagi untuk membina pribadi muslim oleh Imam Khomeini pandanglah ulama dari segi ilmunya dan pandanglah para fukara dan masakin dari segi hartanya. Kita melihat betapa orang ulama itu menjadi mulia karena ilmunya. Dan kita melihat bahwa di sisi sekitar kita juga masih ada orang-orang yang kekurangan yang harus kita tolong yang harta-harta kita mungkin di situ tertahan. Hak-hak mereka yang ada dalam harta kita tertahan. Dan kita harus menyampaikannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda barang siapa yang memulai pagi harinya Barang siapa yang bangun tidur tapi dunia masih menjadi kepedulian utamanya, kepentingannya yang paling utama, maka ia tidak memiliki bagian dari Allah dalam segala sesuatunya, dan ia punya empat karakteristik. Jadi, kalau kita bangun tidur, kita masih yang dipikirin adalah harta, yang dipikirin tabungan, yang dipikirin uh, misalnya anak-anak, dalam arti anak-anak dari segi duniawinya, kemudian yang masih dipikirin tuh hanya misalnya pekerjaan, kemudian mungkin ujian, mungkin sekolah, mungkin apa, dan lain-lain sebagainya. Yang kita tidak ingat langsung adalah Allah gitu ya. Itu ada empat hal yang akan kita miliki selalu gitu karakteristik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Yang pertama haman layan kesedihan yang tidak pernah putus. layan la abadan, Kesed eh, pekerjaan yang gak akan pernah selesai dari dirinya. Wafakran layabluhu kinahu abadan dan kemiskinan yang gak akan pernah sampai dia pada kekayaannya selamanya. Wa amalan laya bluhu muntahahu abadan dan harapan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Angan-angan yang gak akan pernah ada ujungnya. Jadi orang yang masih apa namanya mungkin kalau diri kita masih merasa sedih terus tiap hari mungkin kalau diri kita masih ngerasa kok kerjaan kita nggak ada beres-beresnya nggak ada berhenti berhentinya untuk yang kita yang jemu dengan pekerjaan atau kita yang selalu ngerasa miskin nggak pernah cukup atau kita yang selalu ngerasa kita punya angan punya cita-cita tapi nggak pernah sampai rasanya nggak ada ujungnya mungkin kita perlu lagi melihat pada diri sendiri jangan-jangan porsi dunia Pandangan kita terhadap dunia itu masih terlalu besar. Jangan-jangan Allah belum menempati kepentingan yang paling besar dalam diri kita. Jangan-jangan kita masih merasa diri kita lebih penting daripada Allah. Nauzubillahi min Allah, lindungi kami dari memiliki pemikiran seperti ini. Bersihkanlah hati kami selalu. Kita selalu minta ditunjuki ke jalan yang lurus. Kemudian Imam Sajjad alaihi salam juga ditanya, siapakah manusia yang paling berbahaya? Man nasi khotor. Siapa manusia yang paling berbahaya? beliau menjawab malam yarat dunia nafsi. orang yang tidak melihat dunia sebagai hal yang berbahaya bagi dirinya jadi saking pentingnya saking pentingnya pandangan terhadap dunia, dunia ini jangan sampai besar di diri kita gitu ya saking pentingnya poin ini bahwa ketika kita memandang sesuatu memandang teman Uh, misalnya memandang teman tuh seperti apa, misalnya kita memilih teman, kita pilih teman yang baik, teman yang apa namanya, yang kita pertahankan terus hubungan dengannya itu dengan cara pandangannya, pandangan yang tidak duniawi. Jadi kita melihat siapa yang akhlak, lebih baik siapa yang ilmunya lebih tinggi, kita tidak terpengaruh oleh betapa kayanya dia atau betapa mewahnya hidupnya, karena hal-hal yang seperti itu adalah hal yang kecil. Kecilnya dunia di dalam pandangan matanya menjadikannya besar di dalam pandangan mataku, kata Imam Ali salam. Dan itu disebut pertama kali. Kenapa? Karena hal ini bisa mengubah berbagai, berbagai macam hal dalam hidup kita. Mengubah secara total gitu ya pandangan kita terhadap dunia ini. Bahwa dunia ini nggak hanya serta-merta untuk dinikmati di dunia saja. Tapi kita akan ada Pertanggungjawaban nantinya, kita akan menjumpa juga, berjumpa juga dengan alam akhirat nantinya. Bahkan setiap hal itu punya bentuk batinnya, dan kita melihat bahwa segala itu ada yang zohirnya ada yang batinnya. Kita melihat bahwa hal-hal yang duniawi mungkin bentuk batinnya tidak seindah hal-hal yang kita kejar, misalnya hal-hal yang berbau spiritual, misalnya gitu ya hal-hal yang akan berguna di akhirat nanti. Itu semua sudah ada bentuk batinnya dan kita sejak sekarang menabung bentuk batin itu, melihat juga. Dan Imam Ali alaihissalam begitu melihat ada orang yang memandang dunia dengan kecil, Imam Ali alaihissalam menganggapnya besar. Pandangannya langsung saat itu juga tidak menunggu nanti gitu ya. Saat itu juga beliau langsung paham, oh ya dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang besar, dia adalah orang yang layak dipertahankan sebagai sahabat. Jadi pesannya ada dua bahwa kita harus berusaha menjadi orang yang seperti ini dan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita pun mempertahankan hubungan persahabatan itu yaitu dengan orang-orang yang seperti ini, menghormati orang, semakin orangnya mulia Semakin orang yang berakhlak baik, berakhlak mulia Semakin orang yang berilmu tinggi, berakhlak baik Kita menganggapnya sebagai orang yang lebih layak untuk kita pertahankan Lebih layak untuk kita kita layani, kita bantu, kita tolong, kita agungkan, kita ikuti Bertawali kepadanya ya Kemudian sifat yang kedua wakana min sultani Dan dia ada di luar kerajaan perutnya. Bahkan perut pun bisa punya kerajaan. Kekuasaan. Jadi kalau perut itu berkuasa atas kita, kita makan apa saja yang kita mau. Bukan apa yang berguna untuk diri kita. Dan seorang ah, ikhwan fillah, seorang saudara atau sahabat Imam Ali alaihissalam di jalan Allah adalah orang yang bisa menguasai dirinya, menguasai nafsunya. Bukan nafsu yang menguasainya. Perut itu bisa dimaknakan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan, bisa juga dika dikaitkan dengan hal yang berkaitan dengan nafsu. Nafsu perut itu nafsu yang berkaitan dengan makanan, nafsu syahwat, nafsu misalnya birahi gitu yang berkaitan dengan kemaluan. Kenapa? Karena dalam riwayat-riwayat dikatakan bahwa hal yang paling bisa membuat orang terjerumus adalah perutnya dan ee, kemaluannya gitu ya ada dalam riwayat-riwayat. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada Bani Israel, Wahai Bani Israel, janganlah banyak makan, karena yang makannya berlebih, tidurnya jadi banyak. Dan yang tidurnya jadi banyak, dia menjadi salatnya sedikit. Dan orang yang sedikit salatnya termasuk orang yang lalai. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah ditanya, Wahai Nabi Yusuf, walau seluruh harta Mesir berada di tanganmu, Mengapa engkau tidak pernah makan dengan penuh kepuasan? Jadi makan tuh nggak boleh sampai puas-puas banget, nggak boleh sampai kekenyangan. Nabi Yusuf menjawab, setiap saya merasa kenyang, saya akan lupa kepada orang-orang yang kelaparan. Kemudian dalam kitab Al-Kahfi juga disebutkan ya, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Hal yang paling banyak menyebabkan umatku masuk neraka ada dua hal yaitu perut dan kemaluan. Aksarumata li jubihumati an naroh al ajuafani al batnu wal farju. Batu itu perut farj adalah kemaluan. Bahkan ada juga uh, yang di apa riwayat lain salah ala tiga hal yang paling aku takutkan dari umatku min ba'di dari setelahku adalah dolalatu ba'dal ma'rifah kesesatan setelah pengetahuan atau setelah ilmu wa mudallatul fitan dan hal-hal yang membuat orang itu tersesat dari ujian-ujian wa syahwatul wal farji dan syahwat nafsu perut dan kemaluan dan menariknya eh uh, setelah itu juga dikatakan gitu ya oleh Imam Bakir alaihissalam ma min ibadatin afdalu min ifati wa farjin tidak ada ibadah yang lebih utama lebih penting gitu ya lebih besar keutamaannya dibanding ibadah lainnya yaitu ifah menjaga ifah menjaga kesucian kehormatan dari perut dan kemaluan Menariknya lagi Imam Ali Alaihissalam salam menyebutkan dalam hikmah 289 ini. Uh, bagaimana caranya untuk mengatur ke syahwat-syahwat ini. Imam Ali alaih melanjutkan dalam hikmah 289. Sifat-sifat ikhwan fillah ini. Sifat-sifat sahabat di jalan Allah. فَلَا يَشْتَهِي مَلَا يَجِدُوا وَلَا dia tidak menginginkan apa yang tidak dia temui dan dia tidak mencari lebih banyak dari apa yang telah ia temui. Jadi kalau sudah dapat dia nggak pengen lebih. Kalau dia udah dapat juga dia nggak pengen apa yang dia nggak punya. Ini dari hal dari segi yang duniawi ini. Jadi dari apa yang dia punya dia bersyukur. Bersyukur itu ada tiga jenis bersyukur dari hati, bersyukur dari lisan dan bersyukur dari perbuatan. Dari perbuatan artinya bersyukur adalah bagaimana dia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya di jalan yang terbaik di jalan Allah. Bahkan ada juga dalam hikmah Najul Balaghah juga dikatakan bahwa minimal gitu ya dengan bentuk syukur itu minimal adalah kamu tidak bermaksiat dengan apa yang Allah berikan padamu jadi kita sebagai bentuk rasa syukur kita minimal kita tidak bermaksiat dengan apa yang Allah berikan pada kita dan kita tahu bahwa mata kita, mulut kita, tangan kita, anggota tubuh kita, seluruh apa yang kita miliki itu semua adalah karunia dari Allah. Jangan kita gunakan untuk berbuat maksiat. Dan dari apa yang sudah kita temui, kita tidak menginginkan apa lagi yang tidak kita temui kita sudah punya, kita sudah temui. Bukan berarti kita tidak boleh mencari. Mencari boleh, tapi kalau sudah ketemu ya sudah. Kalau nggak ketemu juga ya sudah. Nggak usah terlalu maksa untuk hal-hal yang materi gitu ya. Kemudian tidak mencari lebih banyak dari apa yang dia telah temui. Seperti misalnya adab dalam bertamu gitu ya. Ada adab dalam bertamu salah satunya adalah ketika kita mau ambil makanan hidangan, kita mengambil apa yang sampai oleh tangan kita saja. Jadi kalau kita ditawarkan makan nasi, gitu ya. Kemudian ada lauk, kemudian sambalnya jauh. Adab bertamu mengatakan bahwa kita tidak mengambil dengan susah payah lalu berkeliling hanya untuk mengejar sambal, tidak. Kalau ditawarkan ke hadapan kita, kita ambil. Kalau tidak sampai, ya kita ambil apa yang sampai oleh tangan kita saja. Jadi adab-adab ini sangat sesuai juga dengan akhlak-akhlak yang diajarkan ya Bahwa kita tidak menginginkan apa yang tidak kita temui Dan tidak mencari lebih banyak dari apa yang telah kita temui Jadi kalau nggak ditawarin nambah gitu Misalnya dalam satu perjamuan makanan Nggak ditawarin mau nambah Kita nggak usah duluan nanya Saya mau nambah mintanya kemana gitu Tidak Jadi ya sudah kita terima aja apa yang diberi oleh tuan rumah tidak nyari duluan, tidak juga nyari-nyari tambahan. Kemudian, uh, sifat yang berikutnya, sifat keempat. Sifat sebagai akhlak, uh, apa ya, sahabat Imam Ali alaihissalam di jalan Allah. Ikhwan fillah. Wa kana fa in qala qailin, Dan dalam kebanyakan waktunya dia tidak bersuara, tidak banyak bicara, dan ketika ia berkata, maka kalahlah semua yang berkata. Dan dia menenangkan belenggu orang-orang yang bertanya. Somitan itu sama seperti kata sumtu Orang yang berpuasa. Berpuasa ya. Jadi di sini berpuasanya itu ada sesuatu yang ditahan. Kalau dalam hal ini berpuasanya maksudnya tidak bersuara ya. Yang ditahan itu adalah berkata. Kenapa? Karena di sini lanjutannya fain kola ketika dia berkata. Artinya somitan itu berpuasa dari berbicara Bukan berarti dia diam kemudian dia tidak melaksanakan apa-apa Dia tetap bekerja, tetap melakukan kebaikan, tetap berusaha Tapi pembicaraannya hanyalah pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat Kita memastikan apa yang kita ucapkan itu melalui saringan-saringan dulu gitu saringan dalam ada filter gitu ya dalam otak kita sebelum kita bicara kita nggak langsung bicara ketika kita ingin berbicara tidak hanya mengikuti keinginan dan nafsu saja karena bisa jadi yang kita bicarakan itu membawa keburukan kita pastikan dulu apa yang kita bicarakan itu bermanfaat kalau dari yang diajarkan oleh Ustazah Feli ya Allah yarham berkata bahwa Saringan pembicaraan itu rumusnya adalah think ada lima hal tapi lima halnya ini mungkin barangkali saya salah salah mengingat kira-kira yang think itu adalah yang pertama misal t itu ya t apakah benar true yang kedua apakah helpful atau menolong atau bermanfaat gitu di saat itu i-nya itu yang saya ingat itu inspiring gitu ya, inspiring menginspirasi atau apa ya satu lagi ada lagi yang apa versi lain gitu ya i-nya itu apa gitu itu. Kemudian n-nya itu nice. Nice itu artinya bagus. Jadi dikemas dengan indah dengan bahasa yang baik. Lalu kind, kind itu dengan bahasa yang bukan hanya bahasa Uh, apakah baik kepada orang itu gitu? Jadi apakah dengan pembicaraan kita, kita itu apakah ada orang lain yang tersakiti atau tidak? Jadi kita bisa mencari cara bagaimana cara berbicara supaya semua apa yang ada di filter itu juga terpenuhi, gitu ya. Enggak semua hal harus dibicarakan, tapi juga kalau bisa nggak bohong ya jangan bohong, gitu ya. Sebisa mungkin kita tidak berbohong kita cari caranya bagaimana. Jadi di situ dibutuhkan kreativitas. Bagaimana cara bicara? Maka oleh Imam Ali dikatakan bahwa orang yang ikhwan fillah itu, saudara Imam Ali di jalan Allah itu tidak banyak bicara. Kalau dia bicara orang yang berkata kalah. Kalah itu maksudnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Iya, oke, okay. sami nawato, nah langsung setuju aja. Artinya apa yang dia bicarakan tuh benar, yang dia bicarakan juga baik, bagus dan menolong di saat itu. Dan dia menenangkan belenggu orang-orang yang bertanya. Jadi orang-orang yang lagi butuh sebuah sebuah apa namanya pembicaraan, dia butuh misalnya orang yang lagi bingung butuh penerangan, orang yang lagi nggak tahu mau ngapain butuh penjelasan. Bertanya nya nggak harus ke orang ini, tapi orang pasti ketika ada permasalahan, ketika pembicaraan itu diucapkan, permasalahan itu jadi selesai gitu ya. Jadi pembicaraannya sesuai dan memang cocok gitu dibicarakan di saat itu, makanya dikatakan oleh Imam Ali, orang yang ini gitu, orang ini tuh kalau bicara hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna, hal-hal yang menolong, hal-hal yang membuat orang terlepas dari belenggu belenggu-belenggu gitu ya, belenggu tuh beban, misalnya ada beban, kalau dijelasin dengan cara seperti ini, ternyata jadi selesai masalahnya. Kemudian, sifat yang berikutnya adalah, wakana do'ifan mustad'afan. ja'al jiddu wadin. Dia terlemah dan terlemahkan. Mustad'afan itu dilemahkan gitu ya, dianggap lemah bisa juga dianggap lemah bisa juga dilemahkan oleh sistem dilemahkan oleh kondisi mungkin dia eh, terlihat berusaha lemah juga misalnya berusaha lemah dalam arti mungkin dia penampilannya sederhana mungkin dia tidak terlalu banyak kelihatan mungkin apa nggak kelihatan kayak orang yang hmm, pintar atau orang yang kuat dia tidak terlihat seperti orang yang berkuasa mungkin dia juga dari dari orang-orang yang tidak mampu misalnya gitu ya tidak mampu terlihat tidak mampu jadi mungkin orang salah paham ketika melihat orang ini orangnya sederhana nggak ingin terlihat mencolok tidak ingin tampil di depan terus gitu tapi ketika Fa'inja al jiddu ketika datang baginya sesuatu yang sesungguhnya dia udah serius. Fahwalai sugabin luadin dia itu seperti singa rimba dan seperti ular lembah atau orang up, atau jurang. Kalau dalam cerita-cerita tuh kita selalu mendengar bahwa singa rimba itu adalah yang tidak terkalahkan. Ketika dia sudah punya keinginan, nggak ada yang bisa menolaknya, nggak ada yang bisa membantahnya, nggak ada yang bisa menentangnya. Wasiluadin dan juga ular lembah Artinya ular yang ada di padang pasir Biasanya ularnya kuat dan e, cerdik gitu ya Licin Licik dan licin Kemudian kalau kita bilang mungkin punya strategi Jadi kalau orang ini bersungguh-sungguh Walaupun sehari-hari mungkin kelihatannya seperti orang yang tidak terlalu bisa ngapa-ngapain gitu ya, tapi ketika dia sungguh-sungguh, ketika dia sudah diberi misalnya tugas oleh pemimpinnya, atau mungkin dia sudah tahu bahwa ini adalah suatu hal yang wajib dia lakukan, dia punya tekad yang kuat yang tidak tergoyahkan, dia punya berbagai macam kemampuan yang membuat dia tidak bisa dihentikan untuk melakukan itu gitu ya melakukan apa yang dia pikir itu wajib dan dia punya strategi bukan hanya sekedar punya tekad kuat saja ini bukan hanya dari dari segi perang atau apa enggak ya ini dari hal segi macam-macam dari segi perang strategi atau dari segi misalnya kita mau melakukan apapun dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa hanya sekedar punya tekad yang kuat saja kita harus juga punya strategi, kita harus juga memikirkan bagaimana caranya supaya sampai di tujuan kita dengan cara yang paling baik, paling cepat, paling bagus. Itu adalah keandaian Imam Ali alaihissalam terhadap orang yang kuat tapi juga cerdik. Jadi sudah punya apa namanya kekuatan tapi juga juga, juga punya Kecerdasan, gitu ya, bagaimana strateginya menyusun hari, mengatur waktu, atau mengatur apapun itu yang bisa dia pakai untuk um, menuju ke tujuan yang memang harus, gitu ya, harus dilakukan kemudian. Layud lebih hudjatin kodi yang dia tidak membawa dalil untuk suatu masalah sampai datang seorang kodi seorang hakim seseorang yang lebih memahami suatu topik seseorang yang bisa mempertimbangkan mana yang paling baik mana yang benar kemudian memberi solusi jadi di sini ada semacam pelarangan ya bagaimana apa namanya saran lah saran untuk uh, kita ini jangan sampai berdebat untuk hal yang gak akan ada ujungnya. Kalau orang lagi ada perselisihan, ada konflik, kita tidak berdebat. Tidak, tidak langsung adu argumen, membawa argumen satu sama lain. Karena kalau dua-duanya punya kepentingan, dua-duanya nggak ngerti, itu nggak akan ada selesainya konfliknya. Dan itu hanya bisa selesai kalau ada penengah. Penengahnya harus orang yang lebih tinggi ilmunya. Orang yang udah lebih paham masalahnya. Kita seringkali mengalami itu juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ngerasa kita ngerti, kemudian orang yang punya kepentingan juga ngerasa ngerti, kemudian kita saling membawa argumen. Pada akhirnya, argumen itu akan saling dipertahankan, dan akhirnya terjadi perdebatan, terjadi permusuhan, dan itu menjadi kerugian untuk kita. Kalau kita sampai kehilangan kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, atau bahkan kehilangan misalnya keluarga, misalnya, oleh karena itu tidak baik kita. Membawa dalil dan argumen, saling beradu argumen. Sebelum datang kodi, sebelum datang orang yang memang faham, orang yang faham harus hadir gitu. Kalau sudah hadir, barulah kita satu persatu mengungkapkan bahwa kita punya eh uh, concern, kita punya pemikiran di sini, kita punya kepentingan, dan yang alasan-alasannya adalah seperti apa kita sampaikan kepada penengah tersebut. Jadi ini sifat yang nomor lima dan enam tuh masih berhubungan dengan sifat yang sebelumnya yaitu lebih banyak diam. Karena orang yang lebih banyak diam mungkin dilihat agak seolah-olah dia lemah padahal dia tidak lemah. Lalu orang yang tidak membawa argumen untuk berdebat bukan bukan berarti dia tidak bisa tapi dia mengambil kemaslahatan bagaimana supaya yang terjadi adalah maslahat, tidak terjadi mudorot, tidak terjadi perpecahan, kebencian dan lain-lain sebagainya. Kemudian sifat berikutnya wa kana la yalumu ahadan ala ma yajidul udra fi mislihi yasmaa Dia tidak mencela seseorang yang dia temukan kesalahan atau kekurangan pada semisalnya sampai dia mendengar alasan mengapa dia berbuat salah atau kurang. Misalnya kalau kita punya hal yang kita amanatkan kepada kawan kita atau kepada anak kita atau kepada pasangan kita. Dalam satuan masyarakat manapun gitu ya, misalnya dalam rumah keluarga, dalam misalnya sekolah, guru kepada murid punya aturan atau atau misalnya apapun itu yang di situ ada aturan atau ada amanah, ada hal yang harus sama-sama dijaga. Kalau kita melihat satu pihak misalnya kurang ada salah. Murid melihat guru melihat murid datang telat. Atau seorang ayah atau ibu melihat anaknya berbuat kesalahan, tidak patuh pada aturan di rumah tangganya gitu ya. Itu jangan langsung dicela. Jangan langsung direndahkan, jangan langsung dicecar. Jangan langsung dibilang kamu salah gitu. Bisa jadi dia sebenarnya sudah memahami bahwa dia berbuat salah. Dengarkan dulu alasan mengapa dia berbuat salah atau kurang. Karena dia butuh didengarkan, yang pertama, yang kedua, barangkali sebenarnya dia sudah memahami, kita tidak perlu lagi mencelaknya, dan barangkali memang alasannya memang benar e, valid, gitu ya. Bisa kita terima, gitu alasannya, dan lebih seringnya memang alasannya sebenarnya bisa diterima. Yang kurang itu adalah kita kurang mendengarkan yang membuat. Ses, misalnya, hubungan menjadi retak yang membuat kepercayaan menjadi retak itu karena adanya sifat ingin langsung mencela. Ada nafsu di situ yang diikuti, padahal kalau didengarkan duluan bisa jadi itu lebih baik. Jadi, kalau kita mau bertanya, tanyalah dulu alasannya, tanyalah dulu cerita di baliknya, kemudian sifat berikutnya, sifat kedelapan. Wakana layasku wajaan illa in burih. Dia tidak mengeluhkan yasku ya layasku itu tidak mengeluhkan. Wajaan wajaan itu sebenarnya artinya kesakitan, kesulitan, penderitaan. Kecuali dia sudah lepas dari kesulitannya. Dalam hal misalnya seseorang sakit, dia tidak langsung mengeluh. Bahkan ada riwayat yang berkata bahwa sebaiknya nunggu tiga hari dulu gitu ya. Tidak langsung mengeluh dan membebankan seluruh penderitaannya itu kepada orang-orang yang mendengarkan keluhannya. Kalau kita mau, me, apa namanya, mengeluhkan kesakitan kita, keluhkanlah kepada orang yang memang bisa diajak berkonsultasi. Misalnya, kalau sakit ya ke dokter, tapi kan kita nggak langsung ke dokter, biasanya kita tunggu dulu, barangkali kita masih bisa bertahan dan imun kita bisa menyembuhkan. Tentu saja, yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi, barangkali sistem imun kita, ketika kita tunggu dulu, bisa jadi sistem imun kita akan memberikan perlawanan terhadap penyakit itu, dan dengan sendirinya sembuh. Kita kan nggak langsung ke dokter, biasanya juga seperti itu. Jadi, kalau ada sakit, rasa sakit, ada kesulitan, ada penderitaan, kita tunggu dulu sampai selesai. Kita tunggu dulu sampai kita tidak menderita lagi. Sudah tahu jawabannya apa, sudah merasa mungkin ada sedikit harapan, ada perbaikan, barulah kita cerita kepada orang-orang sekitar. Karena ketika kita ucapkan, kita kayak kita, apa, kita sering menceritakannya kepada orang yang luas gitu, orang banyak tahu. Pertama, orang itu, orang-orang itu akan khawatir, akan bingung gitu ya, dan mereka terbebani dengan itu. Akan ikut pastinya kalau orang itu sayang, pasti akan ikut membantu kita. Tapi kadang-kadang juga, ketika terlalu banyak yang membantu, jadi bingung. Misalnya, kalau cukup dibantu oleh satu, kenapa harus seratus orang yang membantu? Misalnya seperti itu, oleh karena itu, kalau kita mengeluh atau kalau kita melaporkan kesakitan ini, mengkonsultasikan satu persatu, satu dulu ke dokter dulu. Kalau satu dokter belum bisa, kedua dokter, kalau dua dokter belum bisa, coba tanya kepada sekitar apakah ada alternatif yang lainnya. Dan ini bukan hanya dalam hal sakit, penyakit fisik ya, berbagai macam yang kita derita juga seperti itu. Kita coba dulu, kita tahan dulu, kita lakukan dulu sendiri apakah dengan itu jadi bisa ada cerita, apa akan ada solusinya. Ketika sudah ada solusi nggak apa-apa kita cerita kepada orang lain supaya itu bisa menjadi uh, bisa menjadi bahan juga bahan pelajaran bagi mereka kalau sudah selesai, itu jadi hikmah cerita-cerita itu. Tapi, kalau belum selesai, itu menjadi keluhan, menjadi hal yang membuat orang lain juga kepikiran, hal yang membuat orang lain juga akan membantu kita dan ikut menolong kita. Kalau kita tidak, kita hanya bilang, "Enggak, saya hanya butuh cerita, enggak butuh ditolong." Itu enggak mungkin karena kita tahu bahwa mereka sayang sama kita pasti mereka minimal mereka akan kepikiran, mereka akan terbebani. Jadi kalau mau cerita, ceritanya setelah selesai. Kemudian sifat berikutnya adalah wakana yakulu mayafalu walayakulu Dia mengatakan hal yang dia laksanakan dan tidak mengatakan hal yang tidak dilaksanakan. Kalau bahasa anak muda tidak omdo tidak omong doang. Menasihati itu bukan hanya dengan bicara tapi juga dengan tindakan. Khususnya kepada orang tua, orang tua pun seperti itu. Anak itu tidak hanya mendengarkan perkataannya, tapi juga mengikuti apa yang dilihatnya, meniru apa yang diperbuat oleh orang tuanya, orang tua, guru, semua pendidik seperti itu juga. Jadi, memang harus langsung dilakukan gitu ya, apa yang ingin kita nasihatkan, kita juga melakukannya untuk diri kita. Lalu wakana guliba alal kalam lam yuglab ala sukut. Ketika dia dikalahkan dalam pembicaraannya, dia tidak dikalahkan dalam diamnya. Artinya adalah bahwa ketika dia apa namanya berbicara, mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat dia memilih untuk diam. Seperti dalam Al-Quran, ketika kita menjumpai orang-orang yang safih, gitu ya, orang-orang yang sufaha, orang-orang yang tidak bisa diajak bicara gitu orang-orang yang nggak apa akalnya akal pendek nggak bisa ya bener-bener pokoknya udah nggak bisa diajak bicara itu kita lebih baik berkata salam gitu ya fakolu salaman katakanlah salam jadi kita selesaikan pembicaraan itu jadi pembicaraannya bukanlah karena dia kalah dan dia juga tidak dikalahkan dalam pembicaraannya Diamnya itu adalah karena dia memilih untuk diam. Karena dia tahu masalahat lebih banyak kalau dia diam. Sifat berikutnya adalah masih berkaitan juga dengan uh, sifat yang sebelumnya gitu. Bahwa dia lebih sedikit berbicara ya. Wakana yasmau ahrasa minhu ala ayatakalam. Dia lebih rakus untuk mendengar daripada untuk berbicara. Jadi, dalam pembicaraan, misalnya ada dua orang, dia lebih mempersilahkan duluan untuk berbicara. Duluan, duluan, saya, saya aja yang dengar, kamu silahkan berbicara gitu ya. Jadi, apa ya? Jadi, ketika kita mendengar, kita lebih bisa memahami, dan kita tidak akan berbicara hal yang kita tidak, tidak pahami sepenuhnya, dan yang tidak kita lakukan juga kita tidak bicara. Jadi kita lebih rakus, lebih ingin untuk mendengar. Sifat ikhwan fillah Imam Ali berikutnya adalah Wa kana zuru ilal hawa Ketika dua hal terjadi padanya, dia akan melihat yang mana di antara keduanya yang lebih dekat pada hawa nafsu, lalu ia mengerjakan yang bertolak belakang darinya. Jadi ini ada rumus yang Imam Ali alaihissalam berikan kepada kita kalau kita menghadapi persimpangan jalan, kita menghadapi ada dua pilihan. Pilihan mana yang kita pilih? Pilihan yang kita pilih adalah yang tidak terlalu kita senangi justru. Hal yang lebih lebih dekatnya kepada yang bertolak belakang pada hawa nafsu gitu ya. Hal yang bertolak belakang pada hawa nafsu. Karena kita menyadari bahwa diri kita ini masih cinta dunia. Diri kita ini masih terlalu gampang patuh pada hawa nafsu. Oleh karena itu kita memilih hal yang tidak kita senangi. Kalau ada dua hal yang kita bingung pilihnya. Kemudian Imam Aliyah Salam melanjutkan. Fa'alaikum bihadihil khala'iq. Jadi semoga Allah, semoga ini semua bermanfaat. Semoga Allah memudahkan jalan kita. Semoga kita semua bisa memperoleh sifat-sifat yang utama ini, akhlak-akhlak yang utama ini. Semoga kita juga digabungkan dalam golongan ikhwan filah, golongan ikhwan filah dari Imam Ali alaihissalam, sahabat Imam Ali alaihissalam di jalan Allah. Alhamdulillah, Alamin. Hari ini kita telah membaca akhlak dari Ikhwan fillah akhlak sahabat Imam Ali di jalan Allah. Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk menujunya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menunjuki kita, menolong kita, mengaruniakan rahmat dan berkahnya serta maghfirahnya yang sangat luas kepada kita semua. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doa selalu. Terima kasih banyak. Wa mautaawfikii illaa billah, alaihi wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ Ya Allah, jadikan aku di bulan ini termasuk mereka yang bertawakal kepadamu. Gabungkan aku dalam kelompok mereka yang beruntung di sisimu. Himpunkan aku bersama mereka yang dekat denganmu. Wahai dambaan para pencari!